Hai semuanya, hai friend. Apakah sobat kenal nih rimpang apa? Ini rimpangnya seperti jahe ya. Tapi ini bukan jahe. Ini tanamanku yang di dalam pot kemarin yang saya gali ya sobat. Ini. Ini. Ya. Ini seperti jahe ya, tapi bukan jahe. Ini namanya kencur ya sobat. Rimpang kencur. Ini yang saya tanam di dalam pot yang agak kecil, tidak terlalu besar, tapi menghasilkan buah ya, karena tanah yang sudah kering jadi dikali ternyata dapat juga ya. Selama ini kita kenal kencur ditambahkan ke dalam menu makanan ya, mungkin ke pecel atau apalah ya, untuk jamu dan sebagainya ya. Tapi manfaat kencur apa ya? Kencur ini biasa disebut juga cikur ya, cikur adalah bumbu dapur yang menjadi menaiki aroma ya, yang beraroma rempah menyeruak ya, digunakan sebagai penambah cita rasa ya masakan, juga digunakan sebagai obat ya sobat. Dan kandungannya itu ada fitonutrien yang memberikan sejumlah khasiat untuk kesehatan ya. Nah, kandungan ini bermanfaat untuk apa ya, kencur nih ya atau cikur ini? Manfaatnya apa ya? Ya, manfaatnya itu bisa membantu menghilangkan bakteri ya, bakteri penyebab penyakit ya. Meredakan nyeri dan radang. Juga untuk orang diabetes ya, anti diabetes, mencegah kanker, mengurangi stres, menurunkan tekanan darah. Nah, untuk menaikkan nafsu makan juga, terutama untuk anak-anak ya, ini boleh dipakai alami, meningkatkan energi stamina ya, untuk yang letih kerja loyo-loyo ya, menangkal radikal bebas, mengobati kencing batu, mengobati diare, mengobati masuk angin dan flu ya, meredakan, melegakan ya tenggorokan, dan mengobati batuk ya yang gatal, mengatasi muntah-muntah juga, penurun kolesterol ya, mengatasi infeksi jamur ya, mencegah masalah gigi dan mulut. Jadi ini rimpangnya, kita lihat daun kencur seperti apa ya, ada di dalam pot ya yang baru saya tanam setelah saya kali dari umbi ini. Umbi kencur ini sudah 2-3 hari ya saya tanamnya, jadi kalau muncul begini bisa ditanam ya, bisa ditanam, bisa tumbuh deh. Ya, jadi yang saya kali adalah pot yang ini ya. Pot inilah yang menghasilkan umbi dari kencur. Jadi saya tanam balik lagi setelah tanahnya dicampur kembali ya, biar lebih subur. Dan bisa tanam sampai 3 pot lagi. Ini daunnya seperti ini. Ya, melebar. Begini.
Jadi daun kencur bisa dikonsumsi, bisa dilalap ya sobat. Ini segar sekali, enak rasanya. Jadi teman-teman atau sobat yang punya daun kencur tanam, coba deh ambil daunnya untuk lalap. Ini enak sekali. Jadi dari satu pot saya bisa tanam 1, 2, 3. Jadi bisa 3 pot. Ya, 3 pot sebenarnya sudah cukup ya. Nanti sudah ada umbi, kita bisa kali ya. Dan kencur ini berbunga juga ya sobat. Walaupun sekarang bunganya belum ada ya, tapi nanti dia berbunga. Bunga kencur juga indah ya. Jadi sobat bisa nanam seperti saya ya, daun kencur, kencurnya bisa dikonsumsi ya. Ya ini udah tanam, udah disiram 2-3 hari yang lalu juga ya. Terima kasih sobat yang sudah menyaksikan tentang vlogku tentang kencur ya, tanaman kencur yang bermanfaat untuk kesehatan. Jangan lupa tetap semangat and happy-happy. Sampai jumpa.